Halo Sparkling, gimana kabar kalian hari-hari ini? Saya banyak banget denger hari ini kita tuh lagi ngalamin bosen, jenuh, kita gak lagi bergairah. Bahkan di dalam Tuhan kita gak bergairah. Bahkan untuk kita bersatu teduh, apalagi beribadah. Sudah banyak anak-anak muda yang mulai hari kehilangan semangatnya di dalam Tuhan. Hari ini sebagai anak-anak Sparkling, ayo kita mau fokuskan diri kita lagi kepada Tuhan. Tekadkan hati kita untuk kita terus hidup di dalam Tuhan. Makanya hari ini waktu kita mau beribadah, sungguh-sungguh kita siapkan waktu, fokuskan diri kita untuk kita menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saya percaya hari ini saat kita benar-benar mencari Tuhan, maka kita akan menemukan. Percayakah teman-teman hari akan mengalami kuasa ibadah hari ini? Mari kita beriman bersama-sama, hari ini adalah ibadah yang akan mengubahkan hidup saya. Hari ini teman-teman, ayo mari kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari-hari kami, terutama buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama lagi Tuhan, walaupun secara online, kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang. Hari ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau akan menjamah setiap kami. Saat kami mencari Engkau, kami akan menemukan Engkau. Saat kami haus dan lapar akan Engkau, Engkau akan memuaskan setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan bila hari kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru lagi, yang menggairahkan rohani kami, membuat kami juga boleh semakin mengasihi Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini beribadah kami dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Sparkling, hari ini kita mau bersuka cita sama-sama, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan kita, mari kita naikkan pujian untuk Dia, amin. You have given me a reason, so I'm singing my praise unto you. You have lifted every burden, so I'm singing my praise unto you. It's a brand new day. So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for everything you do. The there's nobody like you, you, you. There's nobody like you, you, you. There's nobody like you. You got me singing and rejoicing, overflowing with praise unto you. Now I'm living in your freedom, overflowing with praise unto you. It's a brand new day, brand new day. So I give you praise. Jesus, amen. Brand new day. Oh, I give you praise. It's a brand new day. So I give you praise. It's a brand new day. So I give you praise. Some
tak ada yang bisa menyaingi kasih-Mu Tuhan. Hari kami mau datang Tuhan menyembah Engkau. My reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. Been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ, my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Yeah.
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Yes, Lord. We decide to follow you, Lord. Temukan kekuatan dalammu, kami miliki harapan. Yes Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami, kami terus bisa mengandalkan Engkau. Kami bisa percaya bahwa janji-janjimu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah Kau ingkari, Tuhan. Dan hari ini teman-teman sparkling, saat kau merasa lelah, saat kau merasa capek, saat kau merasa bahwa penungguan yang saat ini kamu lewati terlalu lama, ada satu janji Tuhan di Zefanya 3 ayat 17 dan 18. Dia berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Hari ini Tuhan berjanji, engkau tidak akan lama-lama lagi menanggung celah. Tuhan akan memberikan kemenangan. Dia akan menjadi pahlawan untuk hidup Anda, hidup teman-teman semua. So everything's gonna be okay because Christ is enough. His sacrifices are enough. We trust in you, Lord. Mari teman-teman, saat engkau sedang lelah, mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Mari dengan sungguh-sungguh nyanyikan, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Turning back, no turning back.
Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan kami mau belajar setia Tuhan bersama Engkau juga sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat Sparkling kita sama-sama katakan, amin. Hai semuanya. Oke, senang banget kita bisa ketemu lagi di hari Minggu dan kita bisa sama-sama lagi berkumpul untuk kita sama-sama belajar nih apa sih kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita pengen pelajarin sama-sama. Sebelum itu kita mau doa dulu yuk. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami bisa sama-sama belajar kebenaran firman yang baru, siapin hati kami, siapin telinga kami, siapin pikiran kami supaya ketika firman itu kami tangkap, itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Thank you Tuhan, thank you Yesus, ya. Amin. Oke. Wah, senang banget nih ya hari ini. Karena ini yang akan kita pelajari, ini suatu topik yang cukup menarik ya. Yaitu aku mau ngomongin tentang perfectly safe itu artinya adalah rasa aman yang sempurna, perlindungan yang sempurna. Nah, kalau kita ngomongin tentang perlindungan, namanya juga perlindungan, pasti salah satunya adalah kita merasa aman, teman-teman. Nah, merasa aman tuh kayak secure gitu, kayak rasanya kalau ngapain aja kayaknya oke aja gitu loh, kayaknya merasa bener aja gitu loh. Nah, siapa sih semua orang yang gak mau hidupnya tuh tenang, gak mau hidupnya tuh aman? Pasti semua orang mendambakan banget nih rasa aman, jadi tenang. Karena apa sih, di dalam ketenangan ketika kita bisa tenang dan kita bisa aman, kita tuh akhirnya jadi bisa sukacita dan kita tuh jadi kayaknya bawaannya tuh damai sejahtera aja gitu loh. Nah, tapi pada kenyataannya ketika kita di lapangan, kita hidup, gak selamanya hal yang kita lihat, hal yang kita alami itu bikin kita tenang gitu ya. Misalnya kayak ada satu orang mungkin kayak dia jailin kita atau kayak gimana, dan akhirnya kita jadi gak tenang, kita jadi mungkin kesel dan segala macamnya, dan itu adalah salah satu distraksinya. Nah, hari ini mungkin aku mau lebih dalemin lagi satu hal yang lebih ke rasa amannya sih gitu ya. Aku mau temuin bahwa sebenarnya rasa aman itu didatengin sama Tuhan tuh dengan maksud yang sangat amat baik buat setiap kita. Tapi seperti yang tadi ya, pada kenyataannya gak seluruh rasa aman itu benar. Ya, gak seluruh rasa aman itu benar. Mungkin kita di sini sempat dengar gitu ya, atau mungkin kemarin udah sempat juga disampaikan sama si KWL, bahwa Tuhan tuh memberikan rasa aman gitu ya. Nah, aku mau jelasin dulu nih, ternyata ada rasa aman tuh yang gak harusnya kita punya. Ya, aku sih bilangnya sih gampang ya, rasa aman yang palsu, teman-teman. Nah, rasa aman yang palsu itu kayak apa? Rasa aman yang berasal dari dunia, yang sifatnya itu tuh fana, yang artinya tuh gampang banget hilangnya. Karena dia tuh gak kekal. Dan biasanya itu berdasarkan sama apa kata orang. Misalkan apa sih contohnya? Mungkin prestasi. Kayak nilai, kalau misalnya nilainya kita jeblok gitu ya, atau misalnya kayak nilainya kita jatuh gitu, merah. Kita tuh kayak rasanya kayak aduh pokoknya aku mesti ini, kita jadinya gak tenang, bisa juga jadi panik, bisa juga jadinya kayak rusuh aja gitu, kayaknya gitu gak mau deh. Atau mungkin kalau misalnya nih ya gampang ya, ini biasanya sih cewek-cewek ya, jerawat ada di muka berdasarkan tentang penampilan. Kalau saya teman kita di sekolah atau teman kita di kampus atau misalnya kayak teman kita nih ya ngomong kayak aduh itu kayaknya lu ada jerawat satu deh, wah itu biasanya kita kayak langsung, aduh ini jerawat ada satu, kita langsung buru-buru beli skincare, check out Shopee gitu kan. Aduh jadi sebut merek ya. Kita jadi check out semua skincare yang mungkin kita bisa beli dan harganya itu mahal. Ya skincare gak ada yang murah sebenarnya. Dan kita jadi panik karena gak aman aja gitu kalau misalnya ada jerawat, kita berpikir bahwa takut ditolak
atau takut ngerasa bahwa aduh kayaknya orang bakal omongin gue deh, kayaknya aduh kalau misalnya gue ada jerawat kayaknya dia gak akan mau temenan lagi sama gue deh. Atau misalnya gini, nih mungkin ini juga kali ya, pacar atau sahabat atau temen. Barangkali kalau misalnya orang-orang tuh suka bilang makanya banyak teman biar kita tuh happy terus, biar kita tuh kayaknya enak gitu, suka-suka main-main terus gitu ya, sampai akhirnya tanpa sadar tuh menjadi rasa aman buat setiap kita. Sampai kita akhirnya ketika kehilangan sahabat atau kehilangan orang-orang terdekat kita, mungkin yang tadi ya pacar gitu ya, kalau kita gak dapetin pacar yang mungkin bisa membuat kita nyaman gitu kan, atau membuat kita ngerasa bahwa ih kayaknya koko gemes gitu ya, tanpa sadar itu bisa bikin kita tuh jadi gak aman, kita bikin kita tuh jadi gak tenang gitu. Indikasinya apa? Ketika ada orang meninggalkan kita, kita ngerasa bahwa aduh ya kita dibuang ya, kayaknya aku udah gak ada harganya lagi deh. Kayaknya harusnya dia tuh gak ninggalin aku, kenapa ya, kayaknya aku bodoh banget. Itu akibatnya teman-teman. Nah, rasa aman yang palsu tadi, itu tuh udah salah satu cara iblis untuk memakai dan merebut setiap rasa aman, ketenangan, sukacita kita dan damai sejahtera kita dari hidupnya kita, sehingga kita gak lagi tahu mana yang benar, mana yang sebenarnya benar-benar bisa bikin kita tuh ngerasa aman, bikin ngerasa kita tuh dilindungi, yaitu datangnya dari Tuhan, teman-teman. Aku ingat banget Daud pernah ngomong kayak gini, hanya pada Allah saja aku tenang. Yang artinya bahwa sebenarnya rasa aman yang sempurna, rasa aman yang gak akan hilang itu datangnya dari Tuhan. Nah, lawannya dari si rasa aman yang palsu inilah rasa aman yang berasal daripada Tuhan. Nah, rasa aman yang berasal dari Tuhan tuh kayak gimana? Rasa aman yang datangnya dari Tuhan itu pastinya berasal dari Tuhan. Dia tuh sifatnya itu kekal. Nggak kenal sama waktu, nggak kenal sama situasi, nggak kenal sama namanya mungkin dosa kamu, atau mungkin sama kamu walaupun kamu kayak masih kecil, atau misalnya kayak udah bangkotan gitu ya, udah tua gitu. Nggak, itu nggak kenal. Ketika rasa aman yang datangnya dari Tuhan itu ada buat setiap hidupnya kita, percaya deh, kita udah gak pentingin lagi uang, kita gak pentingin lagi pacar yang ganteng, kuat, sispek, pokoknya bisa disender 24/7, enggak. Kita udah gak butuh itu lagi, gitu. Kenapa? Karena kita sudah temukan sumber amannya kita, yaitu Tuhan. Nah, hari ini teman-teman aku mau nanya buat setiap kita, kita mau ngambil keputusan gak untuk kita ganti rasa aman yang palsu itu jadi rasa amannya Tuhan? Karena kalau aku mau ngomong juga ya, rasa aman yang palsu itu teman-teman bukan cuman bikin kita itu gak damai sejahtera, bikin kita jadi ngerasa gak aman, tapi terlebih kita jadi jauh dari Tuhan, teman-teman. Kita jadi hilang arah kasarnya. Karena berapa banyak sih teman-teman di luar sana yang hari ini ngelihat bahwa ih banyak ya yang bawaannya tuh gak tahu gitu. Kalau misalnya kuliah ditanya bingung mau apa, kalau mau ngambil IPA IPS bingung mau apa, karena dia gak aman sebenarnya. Karena dia gak temukan bahwa ada satu pribadi yang memberikan rasa aman yang utuh sama setiap hidupnya mereka, sehingga walaupun mereka memilih sesuatu, itu adalah suatu hal yang benar dan datangnya dari Tuhan. Nah, gimana sih caranya kita balik gitu ya? Kalau misalnya tentu kita sama-sama di dunia, pasti tentu kita punya rasa aman yang palsu ini yang perlu diganti nih sama rasa amannya yang berasal daripada Tuhan, yaitu menjadikan Tuhan sebagai sumber aman kita yang paling terutama dan yang the top of our list gitu loh. Bahasa kerennya ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita perlu kembali ke dalam kasihnya. Kita perlu kembali ke dalam kasihnya Tuhan. Yuk kita mau baca di 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, aku bacain buat setiap kalian ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wah teman-teman, ketika aku baca ini ya,
aku tuh mikirnya gini, dulu tuh aku selalu berpikir, kayaknya gak ada deh yang namanya kasih yang sempurna. Apalagi buat aku, yang notabene-nya mukaku jerawatan, aku juga ditinggal sama banyak orang, aku gak punya sahabat yang sekece, mungkin orang-orang di luar sana, bahkan followers Instagramku aja aku udah gak tahu berapa, saking aku gak peduli lagi. Gitu, karena aku mikir, ya siapa juga yang mau follow, paling cuman dia-dia doang, ya udahlah. Dan aku ngerasa bahwa gak ada orang yang mengasihi aku. Sampai akhirnya aku diingetin bahwa aku mesti kembali ke dalam kasihnya Tuhan gitu. Dan aku menemukan bahwa di dalam Tuhan itu ada kasih yang sempurna. Teman-teman, apa sih penyebab kita merasa gak aman? Penyebab paling utama sebenarnya itu adalah karena kita takut sebenarnya. Gitu loh. Seberapa banyak di sini yang pernah ngalamin takut sih? Mungkin sampai takutnya berlebihan, atau mungkin sampai kena panic attack kayak aku, atau mungkin aku juga akhirnya punya teman, apa tuh, teman sehidup sematiku namanya Sigurd. Namanya Sigurd ini, dan ini adalah ulah dari kecemasan yang berlebihan yang aku punya. Aku gampang banget stres, aku gampang banget takut, dan aku gampang banget khawatir. Dan Tuhan bilang ke aku secara pribadi, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Berarti di dalam kasih yang sempurna, terdapat satu perlindungan yang sempurna. Jadi kuncinya adalah kita mesti kembali ke dalam kasihnya Tuhan. Nah, kembali ke dalam kasihnya Tuhan, tentu kita mesti tinggal dong. Gak mungkin dong kita bilangnya sempurna di dalam kasihnya Tuhan, tapi kita gak mau tinggal di dalamnya. Kita cuman mampir gitu loh. Gak akan bertahan lama. Paling kalau seminggu, dua minggu kita masih kuat. Kalau misalnya sebulan, dua bulan, kita mulai panik lagi pasti. Kita mulai takut lagi, kita mulai merasa gak aman lagi. Dan akhirnya kita lupa gitu loh sama firman Tuhan yang bilang hal ini gitu loh. Makanya itu kita perlu banget tinggal dalam kasihnya Tuhan. So, kita harus make sure bahwa setiap hari kita ada dan ngalamin kasihnya Tuhan. Nah, gimana sih supaya kita tuh bisa terus, oh iya, aku masih tinggal dalam kasihnya Tuhan. Aku tahu tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kasihnya Tuhan itu sempurna buat aku. Ya, gak lain dan yang gak bukan adalah membaca firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama ngecek nih, ya. Sebenarnya sejauh mana sih kita sering baca firman? Kita sering sharing saat teduh. Kita seberapa sering kita doa? Mungkin ada 3 pokok doa gitu ya. Pertama adalah doa makan, yang kedua adalah doa tidur, yang terakhir adalah doa sebelum ujian. Supaya kita dapetnya bagus. Dan tapi masalahnya gak cuman itu gitu loh. Tinggal dalam kasihnya Tuhan adalah ketika kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dari hubungan yang intim sama Tuhan, percaya deh, gak mungkin kamu gak ngalamin kasihnya Tuhan. Gitu ya. Di 1 Petrus 4 ayat 7, dia bilang begini. Kamu itu harus tenang, supaya kamu dapat berdoa. Wah, ketika aku dengar ini, mau gak kita sama-sama belajar? Aku juga sama-sama belajar gitu. Bahwa, oh iya ya, ketika aku lagi panik, ketika aku lagi takut, aku mau gak datang sama Tuhan. Aku mau gak bilang sama Tuhan, Tuhan, Bapa, aku mau kembali ke dalam tangan Engkau. Aku mau kembali dalam kasihnya Engkau. Nah, itu yang pertama tuh. Bahwa kita masih kembali dan membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yang gak kalah penting. Justru ini adalah penentu ya. Buatku ini adalah penentu. Tinggal dalam kasih Tuhan itu gak cukup. Kenapa gak cukup? Karena kita perlu memperkatakan dan menghidupi firman. Kita mau baca yuk di Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Ya, aku bacain buat kamu. Bentar. Oke. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Aku suka banget sama ayat 7 sebenarnya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa aku suka justru di ayat 7? Karena ini disebutkan sebelum Tuhan suruh kita untuk memperkatakan firman. Kenapa sih kita perlu kuat dan teguh? Bayanginnya gini aja, kamu udah tenang. Katakanlah oke nih, aku udah tinggal dalam kasihnya Tuhan gitu. Kita udah sama-sama mempraktekkan dan kita bisa make sure bahwa kita semua tinggal dalam kasihnya Tuhan. Tapi mungkin cuman mampir, kayak seminggu dua minggu, atau mungkin cuman sebulan. Kita gak kuat di sana, kita gampang banget goyahnya. Makanya itu, kalau Tuhan cuman suruh bilangnya tenang, gak cukup. Tapi Tuhan bilangnya gini, jadilah kamu kuat dan teguh dalam ketenangan itu. Wah teman-teman, artinya bahwa gini loh, seneng gak sih kalau kita itu bisa terus-terusan tenang? Nah, untuk kita bisa terus-terusan tenang, tentu kita mesti memperkatakan firman Tuhan. Confess firman Tuhan itu, gitu. Kenapa sih? Kalau kita gak renungin, kalau kita gak memperkatakan firman Tuhan, kita jadi orang yang gak hati-hati seperti yang tadi di ayat 8 bilang. Kita jadi orang yang gak gampang aware, gak gampang tahu kita itu sebenarnya ada masalah. Kebanyakan orang yang merasa baik-baik aja, itu biasanya hubungan sama Tuhan ya, atau baca saat teduhnya, atau dia gak sering memperkatakan firman Tuhan. Dia tuh kayak punya hubungan yang jauh. Rentan. Kenapa? Karena dia gak memperkatakan firman Tuhan. Sehingga dia gak gampang tahu keadaannya dia. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan terus, kita jadi tahu loh, oh ternyata paniknya aku, paniknya Maria, ini datangnya bukan dari Tuhan. Yang artinya bahwa aku mesti lawan. Pakai apa? Pakai firman Tuhan. Firman Tuhan yang mungkin bisa kita hafalin. Contoh kayak yang tadi. Hanya pada Allah saja aku tenang. Karena dari sanyalah harapanku gitu loh. Atau mungkin segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberikan aku kekuatan. Itu ketika kita mempraktekin teman-teman. Itu tuh dampaknya tuh kerasa banget. Kita jadi bisa ingat kok ya, oh iya ya, ternyata memang firman Tuhan itu berkuasa gitu. Kita baru tahu ketika kita mempraktekkan firman Tuhan itu gitu loh. Dan dari firman yang kita omongin pasti timbul iman. Nah dari iman itu mengalahkan ketakutan juga gitu loh. Mungkin apa ya, gak afdol lah ya kalau misalnya aku juga gak cerita. Gitu ya, maksudnya tentu firman-firman ini gak aku dapet gitu aja. Gak aku renungin juga. Gak afdol banget kalau gak kayak gitu ya. Aku pun punya kelemahan gitu, karena aku juga sendiri ngalamin banget di bagian ini. Aku punya rasa aman yang gampang banget goyah, yaitu di mana pertama di orang, kedua di penampilan. Dan ini semua kehajar di dua minggu sebelum aku bisa punya kesempatan untuk ngomong ini ke kalian. So ini masih fresh banget, masih baru banget dan aku udah diduain belum? Udah cerita belum sama kakak pembina? Udah. Udah cerita belum sama sama Hafuta, sama pemuritan? Udah. Didoain bahkan udah. Tapi aku juga gak temuin titiknya sebenarnya. Gak temuin titik di mana aku juga tetap bisa aman. Bukan artinya itu semua gak perlu. Bukan, tapi sifatnya sementara. Dan akhirnya ketika aku renungin kembali, aku temuin bahwa emang gak bisa kita dapetin dari orang. Gitu ya. Aku sempat kayak takut banget ditinggal sama temen-temenku yang udah deket. Karena dulu aku punya luka sama temanku
bahwa aku itu ditinggal sama dia. Alasannya sebenarnya rada lucu juga sih. Alasannya karena aku sibuk. Padahal aku udah kontak dia, udah apa ya, ajak makan dia, pokoknya sempetin waktu bareng deh sama dia, tapi dia tetap bilang bahwa aku terlalu sibuk dan akhirnya dia meninggalkanku. Gitu. Itu luka buatku. Sampai aku jadinya tuh kayak takut sibuk. Aku takut punya tanggung jawab yang lebih besar. Aku takut juga ketika aku deket sama orang, aku jadi apa? Kayak pernah gak, aku gak tahu ya ini kalian pernah ngalamin kayak gini atau enggak, tapi aku pernah ngalamin kayak gini. Ketika aku deket sama orang, aku punya pikiran gini, kalau dia nanti ninggalin aku gimana ya? Aduh, aku jadi mesti hati-hati. Jadi kayak gak apa adanya gitu. Jadi orang tuh kayak fake. Dan aku pernah ngalamin itu. Muka aku kebetulan adalah muka yang cukup sensitif dan berminyak. Itu salah satu kombinasi yang cukup menyebalkan. Karena ditabrakin sama skincare biasanya hasilnya cuma dua. Kalau enggak hasilnya bagus, hasilnya jerawatan semua. Jadi kebetulan Tuhan kasih aku berkat. Dimana rata-rata jerawatan semua. Jadinya lucunya adalah aku berusaha keluarin duit jajan pasti. Pasti buat kita pelajar atau kuliah gitu ya, masih kuliah. Belum bisa ngasilin uang sendiri. Tentu beli skincare ada salah satu pengeluaran paling besar. Dan aku udah ngabisin cukup banyak uang dan aku akhirnya jadi takut mengasihani diri. Dan aku akhirnya jadi punya pikiran bahwa ah udahlah gak peduli lah. Tuh gak ada orang juga kok yang mau terima mukaku yang begini. Sampai saya ekstrim itu. Aku ngerasa bahwa aku bodoh ya. Aku ngerasa kayaknya aku jelek. Sampai satu ketika dulu sempat aku tuh paling gak suka kalau aku denger orang ngomong cantik ke aku. Ekstrim? Iya. Tapi itu semua bentuk dari ketakutan. Karena apa? Karena aku takut ditolak. Aku takut ditinggal. Aku takut ketika jerawat ini membuat banyak orang meninggalkan aku. Karena dulu sempat aku ditinggal juga karena jerawatan. Dan aku dibandingin sama koko aku, dibilang kayak gini, kamu sama Abe gak mirip ah, soalnya kamu jerawatan, koko kamu enggak gitu. Dan itu melukai, gitu loh. Aku pernah ada di masa-masa seperti itu, sampai akhirnya aku ketemu sama firman ini, dimana kamu mau gak mah untuk kembali ke dalam kasihnya Tuhan. Memutuskan siapa yang menjadi sumber amannya kamu. Satu-satunya loh. Gak cuman bentar, gak cuman seminggu, dua minggu, sebulan. Gak. Selamanya, seumur hidup kamu. Kamu pilih Tuhan gak? Karena dalam Tuhan tuh ada ketenangan yang sejati di mana kasih itu melenyapkan setiap ketakutan yang dihasilkan dari luka kamu. Bonusnya bahkan Tuhan menyembuhkan luka-lukanya kita. Nah sama teman-teman, ketika aku mempraktekkan firman Tuhan, itu berkuasa loh. Aku yang tadinya sempat apa ya, sampai sesak nafas gitu, tiap kali panic attack, tiap kali GERD, itu pasti sesak nafas, pasti nangis. Dan akhirnya cuma mentok sampai dinangis. Itu suatu kemajuan yang sangat pesat, dan itu karena apa? Karena aku ngomong gini, di dalam Bapakku ada ketenangan, dan bersama dengan Bapakku, aku aman. Itu kata-kata yang gak mudah sebenarnya buat aku. Kenapa? Karena aku sering banget ngalamin hal-hal kayak gini. Tuh bahkan sampai aku tuh di SMA juga masih ada gitu loh. Tapi hari ini aku mau ngajak yuk teman-teman, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau putusin gitu loh. Siapa yang mau kita taruh sebagai tempat dan sumber rasa amannya kita. Aku gak maksa kalian untuk kalian cepat-cepat berubah. Tapi aku mau ajak sama kalian untuk yuk kita sama-sama tenang di dalam Tuhan. Dapetin rasa aman sejati itu. Yuk kita doa.
Tuhan hari ini, Tuhan aku bersyukur kalau hari ini kami sama-sama belajar bahwa di dalam ketenangan bersama dengan Engkau, itu adalah ketenangan yang sejati. Karena di dalam kasih-Nya Engkau, kasih yang sempurna itu melenyapkan setiap ketakutan kami, setiap kelemahan kami, bahkan luka-luka dan trauma-trauma kami, Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku mau serahkan Tuhan setiap hidupnya kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau jadikan Engkau sebagai sumber utama dari rasa amannya kami. Kami mau buang Tuhan setiap rasa aman yang palsu, rasa aman yang gak fana, rasa aman yang dipakai sama iblis untuk membuat kami jauh daripada Engkau. Membuat kami jadi gak tahu mana yang benar. Tapi hari ini kami mau kembali, kami mau membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, dan kami mau memperkatakan firman Tuhan, sehingga kami menjadi kuat dan teguh dalam ketenangan bersama dengan Engkau. Thank you Tuhan, thank you Yesus, haleluya. Amin. Hai teens, gimana nih ibadah hari ini? Pastikan kamu belajar sesuatu ya. Dan jangan lupa untuk terus jadi pelaku firman dan bukan pendengar aja. Kita mau ngingetin, untuk teman-teman yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. And don't forget to stay connected in this pandemic dengan follow Instagram kita di teens.sparkling. See you next week and have a blessed weekend.